Geng, kita kena cabar diri kita, geng. Kita kena cabar diri kita. Kita nak datang susah, geng. Saya nak cabar diri saya, Aras nak kena cabar diri Aras. Saya datang kat sini bukan datang saya saja, geng. Tapi memang macam mana pun, memang kita kena solo, geng. Yeah. Memang kena ambil aura dia tu. Orang menyanyi ke? Ada yang menyanyi? Suruh perempuan menyanyi. Ada suruh perempuan menyanyi. Ada suruh perempuan menyanyi. Relax siap kau ni. Tak relax oi bunyi dia Wan. Eh tu. Kau dengar? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Kuat weh. Subhanallah, 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 subhanallah. Geng, ini Bali geng eh. Kalau ada yang rasa pening tu, normal. Tapi kalau korang tak kuat sangat, korang skip je. Tak pun korang pelankan korang punya volume, guys. Audio ni, Wan, ni aku dengar ada suara, satu suara perempuan menyanyi. Tapi macam lagu Indonesia. Tak tahu, aku rasa macam alunan Allahu Akbar. Wui, kat mana siap? Aku tak tahu sebab ada sebelah depan kita ni atau sebelah kanan. Aku tak tahu mana satu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dengar macam daripada sini pun ada. Boleh masuk ke depan tu? Tak masalah, depan kau boleh masuk ke? Boleh, boleh masuk. Boleh turun. Allahu Akbar. Boleh turun. Jom, try. Thank you, comment. Sekarang ni dekat hidung saya antara kiri kanan. Ui. Menekan ada tekanan sekarang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Woi. Allahu Akbar. Woi, aku tak boleh siap tempat ni. Teruk sangat Dewan tempat ni. Dia macam bunyi mesin. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah, 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 subhanallah. Orang lagi ni boleh buka subscribe ni. So, dah masuk komen. Jadi sikit kan, jadi sikit. Jangan kosong kan. Apa tu Billy apa? Aku dengar lah. Macam suara orang. Billy tu apa? Billy tu apa geng? Oi, Billy tu apa? Nama aku dengan Wan. Dewan aku rasa. Siapa Billy?
Allah Akbar. Geng, bilik apa geng? Tak, dia, aku dengar dia cakap bilik. Beli macam tu. Bilik tu kamu atau anda untuk diri? Kakak laki-laki. Oh, laki-laki Wan. Maksudnya macam abang eh? Macam mas tu. Macam tu eh? Wan. Macam suasana tempat tadi kan? Hampir sama. Allah Akbar. Bukan bilik dari tempat ni teruk eh. Nampak tempat ni teruk gila. Macam suasana tempat tadi? Sekejap kan, saya relock lagi sekali handphone saya kan. Saya pelik dia petang tadi, panas pun. Tak ada masalah. Ada bunyi. Aduh. Kepala siapa? Geng, ada nampak kepala tak? Allah Akbar. Subhanallah. Apa siap ni? Apa siap tu? Woi, bodoh siap tak relax siap. Woi. Allahu Akbar. Wan, ni jatuh daripada mana, Wan? Ni? Mana? Aku tak tahu. Datang daripada mana? Bapak. Wan, aku ingin bertemu dengan kalian. Wan, aku rasa better jangan cabar lagi, Wan. Benda ni marah ni, weh. Wan, ini Bali, Wan. Mari, aku ingin bertemu dengan kalian kembali. Boleh, Wan. Siapa penguasa di sini? Auzubillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau beritahu aku. Aku tahu, Wan. Tapi ni macam... lain, Wan. Lain. Ni tak, macam tak sama Malaysia ni. Aku tahu. Tapi ni lain, Wan. Kau dengar? Mari kalian. Aku panggil kalian. Kemari berinteraksi denganku. Apa pun bentuk kau. Zahirkan. Wujudkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni depan, bunyi kat depan ni. Bunyi kat depan tu. Bunyi kat depan ni, Wan. Ni. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Wa ala ibadillah salin. Ya, masyarul jin. Dari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Wan, kau tahu kan seruan tu sebenarnya kau tak lengkap, Wan. Tak lengkap tu jadi macam ni. Biar tak lengkap lah. Nak tengok dia keluar. Kalau lengkap dia tak lagi. Dia bagi macam seruan itu. Tadi tu geng, aku dengan bos Wan lama dah tahu geng, sebab kita tak, kita kat Malaysia tak boleh pakai. Untuk pengetahuan korang, seruan bos Wan baca tadi, aku dengan bos Wan dah lama tahu. Tapi tak sesuai untuk Malaysia. Aku tak sangka dia buka hari ni geng. Wan, kau tahu kan seruan tu, dia kena ada Melayu dia, Wan, kena ada gabungan. Wan buka tak full geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Om Anugrah Amar Saji Yenama Suaha Om Swasti Yutu Nyelang Margi. Buat dia, wey. Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang ada di sini, saya hadir, izin bermain bersama anda, wahai sang gaib.
Siapa pun yang ada di sini, saya hadir izin bermain bersama anda. Wahai Sanggut! Om Anugana Amar Saji, ye nama. Main! Suwaha Om Saswata tu. Nyilang magi. Siapa nyilang pun lagi yang ada di sini, hadir! Jangan masuk dalam ni, Wan. Jangan dekat kat dalam ni. Bahaya. Ni kolam. Ni kolam. Ni kolam bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Wui. Ada yang menari kat atas. Pakaian dia macam dia pakaian bertopeng tu. Nampak, King? Woi, nampak tak? Allah, Wan. Wan, aku nampak benda lain, Wan, kat atas. Wan, dia datang. Wan, dia datang. Geng, siapa nampak macam benda menari kat atas? Woi, mana lampu aku? Wan, Wan, belah, Wan, belah, belah, belah. Aku nampak benda menari kat atas. Apa geng yang bertopeng tu? Muka bertopeng. Biar. Aku nampak kat atas tu. Biar datang. Subhanallah la ilaha illallah. Biar datang. Bismillahirrahmanirrahim. Barungan. Ya betul, barungan. Aku nampak barungan kat atas ni, Wan. Siapa nampak barungan tu tengah menari kat atas ni? Jelas gila, geng. Allah, la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimati lahi tammati min syarri ma khalaq. Oi. Panas gila, oi. Wan, kena buat, Wan. Benda ni pemuli dia, Wan. Benda ni pemuli dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nyak si inyak inyak. Den tanak dalam kuali. Ah! Ui! Wan. Tak, aku tak boleh. Tak, kepala aku pening. Wan, keluar dulu, Wan. Wan, ini baru tempat pertama, Wan. Weh, tak boleh. Weh, kita dulu tak mampu ni, weh. Weh. Wan, keluar, Wan, keluar. Aduh. Jatuh pula aku.
tak boleh, aku tak boleh, Wan. Saya kena keluar dulu. Wan, badan bukan nak pakai hari ni je, Wan. Keluar dulu, weh. Kuat sangat aura dia, weh. Allahu Akbar. Ada yang gelap pula. Subhanallah, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah. Wan. Kau dengar tak? Salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah gerangan kau yang telah menari dekat atas pokok tadi? Mana kau? Mana kau? Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Woi, keras, keras, keras. Orang tu keluar dari tepi tu. Ha? Orang tu. Mana? Keluar kat mana? Kat sini. Orang tu yang apa? Geng, tempat ni dibayar, geng. Sampaikanlah tas kita 100 ke atas. Tahu tak, satu kepala 800, geng. Tak ada beza. Bos Wan 800, aku 800 untuk satu malam, satu akaun. Bagilah tas kita ke atas, geng. Aku datang sini jauh, geng. Bantu ramai-ramai. Tolong Mod bagi tahu tempat ni dibayar. Semangat. Ada orang tak tahu, geng. Tempat ni dibayar, geng. Cik Ning Uji. Come on, come on, geng. Come on. Bukan RM800 buat apa, bang? RM800. Ini kita baru main villa je, geng. Keluar, geng. Terpaksa keluar. Sebab aura kat dalam tu terlalu kuat. Tak boleh tahan, geng. Kita ada mission kita, kita nak kena naik kat atas tu. Ah, nak naik pergi atas lagi, semangat ke? Tiga bilik yang dijadikan ni. Bilik tu tak pernah digunakan, dia tutup. Jadi tempat memberi makanan benda-benda kasat mata. So masa tempat ni beroperasi, tiga bilik tu tak pernah dibuka. Kita nak pergi cari bilik tu. Apa tadi yang aku nampak tuan, bolongan, apa? Barungan. Barungan. Barungan ke apa? Barungan, eh. Tadi kita nampak barungan, geng. Barungan tengah menari. Jelas. Dekat atas pokok. Dekat sana nanti saya akan pecah dengan Aras. Aras pergi cari satu bilik, saya akan pecah satu bilik. Betul, betul tak? Betul. So, kita akan pecah. Kita akan buat solo. Macam mana, geng? Sekarang pukul apa? Sekarang pukul 1:30. Okey. Bantu gerakkan tas masing-masing, kita gerak pecah. Naik atas terus. Itulah, geng. Come on, geng. Bagi sampai 100% dulu. Tak sampai... Rugi, geng. Rugi, geng. Rugi. Korang ingat 100 tu pun... Dia kena berbaloi juga, geng. Dia kena 100 kat atas. Costing kat sini banyak keluar, geng. Bantu ramai-ramai. Tak payah pecah. Korang tengok.
Korang datang sini nak rasa feel tu. Hadirlah gift-gift besar, geng. Hadirlah, tolong hadir, geng. Hadirkan diri, bantu. Bantu yang lain. Bantu yang lain, geng. Aku letak for you pun baru gerak 4. Itu pun Aries yang gerakkan, geng. Ha. Bantu gerakkan, geng, ramai-ramai. Waktu dekat Bali dengan Malaysia sama, geng. Sunset ni baru lagi 6 ni. Kita kat luar ni baru dia rasa macam baru bernafas kan? Ha, bernafas sikit. Ni yang kosong. Tempat ni satu malam untuk satu satu konten. Azrin ni Gazin. View ramai, geng. Come on. Come on, geng. Come on. Bagi sampai 100% dulu. Ayo, geng. Ayo, geng. Boleh, boleh. Kalau kurang semangat, kita pun semangat, geng. Come on, geng. Bagi benda ni berbaloi kita buat, guys. Tas, boleh ke? Tengok tas. Boleh. Tapi dekat atas ni kita pecah, geng. Kita pecah. Saya ingat lah pecah. Siut lah. Tempat atas ni pun seram ingat ni, Wan. Sebab tadi kita main kat belah bawah je. Hamidi, tinggal Hamidi. Ni, ni, ni. Besar, weh. Sudah. Ui, apa tu, ui? Macam orang main trumpet. Apa, eh? Mereka nak cari untung. Lepas tu yang kena bayar. Datang tempat orang LAN in Phoenix. Datang tempat orang memang macam tu. Dan satu untuk pengetahuan korang, tempat ni tak ada mana-mana explore, geng. Kita orang-orang pertama kali datang. Tempat ni memang kita je main kat sini, geng. Sebab kita dah bayar. Memang untuk kita. Ambil terima kasih. Okay, yang ada kat dalam ni, 6,000 orang tolong pergi tekan profil saya dua kali. Ada video tentang tempat ni. Ada video tentang tempat ni. Saya nak minta tolong korang komen, like, like to favorite dan share and subscribe lah. Noid, tinggi Noid. Geng, come on, come on, geng, come on. Sampaikan 100% dulu, geng. Sampaikan 100% dulu. Kena, geng, kena. Kena, geng, jauh datang ni. Modal banyak keluar. Untuk korang, geng, kena ramai-ramai. Boleh bagi benda ni berbaloi, geng, come on. Tirah, tinggi tirah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh dapat. Sebab kita bukan masuk ceroboh, kita masuk berbayar je. Ha, tengok. Mana nak dapat, geng? Tempat secantik ni boleh masuk. Ini motor siapa pula ni? Ni. Hati-hati. Nampak ni pun ada. Ha, ni sajian. Ni baru macam baru letak lagi ni. Ni satu duduk satu hari macam tu lah. Ni sebab tadi dah ada. Petang dah ada. Yang petang tu dia macam sikit dah. Oh, ni macam baru tak? Baru tak? Yes. Iwan, petang tadi dia sikit tau. Ya ke? Petang ni yang baru? Tak, tak. Petang tadi yang kita pergi tunjuk, dia tak macam ni tau. Dia tak macam ni. Siapa nampak petang tadi? Petang tadi dia tak banyak aja ni. Ni yang baru ni, yang baru. Bukan, petang petang tadi dia tak banyak macam ni, Iwan. Betul? Kau faham tak maksud aku? Faham tak? Petang tadi dia tak banyak macam ni. So apa makna dia? Dia tak banyak macam ni, Wan. Macam benda tu dah bersepah sikit, lepas tu tinggal sikit. Kanlah kau ya ya yang kau. Petang tadi siapa ada rekod, geng? Petang tadi siapa ada rekod? Petang tadi sikit je, tak banyak macam ni. Benda ni korang jangan pelik tau. Memang tempat ni dia menjanjikan. Kita nak cari bilik tu. Bilik di mana benda tu?
disajikan benda-benda yang gaib. Ha, gaib lah, geng. Oh, kita, teruskan kita share kat skrin. Kita takkan usik. Ramai-ramai, geng. Kita takkan usik, geng. Teruskan. Sikit lagi tak nak sampai 100%. Ezel, geng, Ezel. Kita just tunjuk sahaja. Tunjuk 38 sahaja. Minit lagi, geng. Settlekan inat kita. Kita takkan usik. Benda ni macam baru kena letak. So, bermakna apa, geng? Tak tahulah. Aku punya firasat aku. Tak tahulah betul ke tak, geng. Ini firasat aku. Benda ni diletak, ada sesuatu yang memakan. Sebab tu dia jadi sikit. Ha, ini aku. Bagi ini, aku. Kalau nak ada orang pun, dia nampak letak sikit. Tak ada kat sini. Dia tarik kebel ni dari luar. Tidak ada kita. Untuk tujuan dia apa? Oh, ya, yeah, thank you. Tujuan untuk pilih, tempat ni dari jenis. Betul. Ha, tak ada orang siap. Tak ada orang berani ambil. Tengok ni. Tak ada orang berani usik. Tak ada orang berani mencuri. Betul. 5 tahun telah ditinggalkan, tak ada orang yang curi, kan? Ni. Tengok ni. Ni, geng. Okay. Yang kita bagi tahu tempat ni telah 5 tahun ditinggalkan tapi maintain macam ni, guys. Ha. 5 tahun telah ditinggalkan tapi barang-barang kat sini tak hilang. Tak hilang pun. Lain way. Feel dia lain. Tidak, tidak, tidak. Go, go, go. Teruskan. Sikit lagi 100%, geng. Kena 100% ke atas. Wan, kau nak berpecah kat sini? Boleh, gas on. Tapi saya tak boleh pergi. Mana kau boleh pergi sini juga? Ni. Tapi ada laluan tau kat sana. Aku pergi petang tadi. Weh, seram siap seorang ni masalah dia. Tak tahu boleh tak boleh ni aku pergi seorang ni. Allahu Akbar. Oi. Ni Wan kat depan ni. Weh, itu. Ada benda jatuh siap. Seram amat kau senyap. Ada benda jatuh. Kita try cari. Okey. Apa-apa je, panggil kita jumpa. Okey. Okey, jumpa yeah, dengan. Baik. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap blok, ada 3 blok kat sini. Okey. Kita blok kat sini. Dalam Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Okey, tujuan kita berpecah, geng. Korang tahu eh. Kita orang dah bagi tahu tujuan kita berpecah ni sebabkan kita nak ambil feel seorang-seorang dan kita cuba mencari ada satu bilik di setiap satu blok ada diletakkan barang-barang santapan untuk benda tu makan. Ini adat diorang untuk memastikan tempat ni dijaga. Sebab tu ada lampu dan apa yang kita ceritakan tadi dekat korang dekat sini. Oi, tak boleh si aku. Oi, petang tadi aku masuk sini dah. Petang tadi aku dah masuk sini dah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Rasulullah. Fatih ni, Fatih. So dekat sini pun rasa sangat